Om Swastiastu. Selamat datang di Hindu Nusantara Channel. Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dewa Siwa yang berusaha menenangkan Dewi Parwati yang sedang marah. Dewa Siwa berkata, "Tenang Parwati, Anda pasti akan mendapatkan putra Anda." Parwati menjadi tenang dan Dewa Siwa berkata, "Anda akan mendapatkan putra Anda bukan karena Anda melakukan begitu banyak kehancuran, tetapi karena saya memberi Anda harapan bahwa Anda akan memiliki seorang putra. Dan Anda berdoa untuk seorang putra selama bertahun-tahun dan mendapat berkah dari Sri Hari, seorang anak yang lebih menarik dari dirinya." Dewa Siwa berkata, "Aku akan memberi putramu semua pengetahuan tentang dunia ini dan akan menjadi cerdas, kuat, dan sederhana." Dewa Siwa berkata, "Karunia saya tidak akan sia-sia. Tolong tenanglah Maheswari." Dewi Parwati menutup matanya dan semua durga kembali padanya. Parwati kemudian kembali ke bentuk normalnya dan memberikan kehidupan kembali kepada semua dewa yang dia bunuh. Melihat Dewi Parwati telah tenang, Dewa Siwa kembali ke bentuk normalnya. Dewi Parwati kemudian melihat putranya dan menjadi sangat sedih. Dewa Siwa berkata, "Uma, kendalikan dirimu." Parwati menangis dan duduk sambil berkata, "Aku tidak bisa melihat mayat anakku. Tubuhnya yang tak bernyawa, tanpa berkata ibu kepadaku membuatku kesakitan." Parwati berkata, "Suami, tolong berikan anakku kehidupannya lagi. Aku ingin dia datang kepadaku dan memanggilku ibu. Tolong lakukan dengan cepat, suami." Tiba-tiba saat itu Resi Kasyapa muncul. Resi berkata, "Dewi Parwati, ini semua terjadi karena saya dan bukan karena Mahadewa. Mohon maafkan saya untuk itu." Parwati berkata, "Karena kamu, Maharesi Kasyapa." Kasyapa berkata, "Iya Dewi." Bertahun-tahun yang lalu, dua penyembah Mahadewa, Mali dan Sumali, berdoa kepadanya. Mali dan Sumali berdoa selama bertahun-tahun hingga Mahadewa muncul dan memberkati mereka. Setelah beberapa tahun, Mali dan Sumali memiliki pasukan dan berperang melawan Dewa Surya. Saat Dewa Surya siap membunuh mereka dengan senjatanya, Dewa Siwa muncul dan menahan serangan itu. Dewa Siwa kemudian menyerang Dewa Surya dengan trisulanya hingga Dewa Surya terbunuh. Resi Kasyapa yang merupakan ayah dari Dewa Surya datang dan melihat tubuh putranya. Resi Kasyapa dalam kemarahannya dan berkata, "Mahadewa, kamu telah membunuh anakku. Suatu hari kamu akan membunuh anakmu sendiri dengan trisulamu, dan kemudian kamu akan tahu rasa sakit seorang ayah." Resi Kasyapa berkata, "Ini adalah hasil dari kutukan yang saya berikan kepada Mahadewa, meskipun dia menghidupkan kembali putra saya." Resi Kasyapa berkata, "Mahadewa, engkau adalah dewa dari semuanya. Engkau adalah ayah semua orang, dan engkau tahu segalanya. Tolong maafkan saya atas dosa-dosa saya dan berikan kehidupan kembali kepada putramu lagi." Resi Kasyapa berkata, "Maafkan aku Ibu Parwati, dan sekarang aku harus pergi." Dewa Siwa berkata, "Jangan khawatir Uma, saya akan memberikan kehidupan kepada putra kita." Dewa Siwa memerintah para dewa untuk mencuci tubuh putranya dengan air dari Mansarowar dan membawanya ke gua. Para dewa kemudian melakukan seperti yang dikatakan Mahadewa. Dewa Siwa berkata, "Uma, bersabarlah. Anak kita akan hidup hanya ketika dia memiliki kepala. Trisula saya menghancurkan kepala anak kita dan itu tidak dapat digunakan. Tapi saya punya solusi untuk itu. Kepala lain harus diletakkan di tubuhnya." Parwati bertanya, "Kepala lain di tubuh putraku?" Mahadewa berkata, "Ya, itu satu-satunya solusi." Mahadewa melihat para dewa dan berkata,
kepala baru harus ditemukan dengan ukuran yang sama dengan anak saya sebelumnya. Dewa Surya berkata, Prabu, di mana kita akan menemukan kepala baru? Mahadewa berkata, Anda harus pergi ke selatan. Itu adalah arah terbaik di mana Anda akan mendapatkan kepala untuk anak saya. Tapi ingat dua hal. Anda semua hanya memiliki 2 jam sampai kepala baru dibawa. Jika tidak, saya tidak akan dapat membawa kembali anak saya hidup-hidup. Dan ingat, anak itu seharusnya baru lahir dan wajahnya harus menghadap ke utara. Semua dewa bertanya, ke arah utara? Dewa Indra berpikir, jika kita gagal membawa kepala baru, maka Dewi Parwati akan marah lagi. Saat para dewa akan pergi, Sri Wisnu berkata, tunggu para dewa, aku akan membantumu. Mendengar perkataan Dewa Wisnu, semua dewa tersenyum bahagia. Dewa Wisnu berkata, Dewi Parwati, saya memberi Anda janji bahwa saya akan menemukan kepala baru dan membantu menghidupkan kembali putra Anda. Dewa Wisnu kemudian pergi bersama para dewa. Para dewa berkata, Prabu, bagaimana kita akan menemukan kepala baru? Dan bukankah salah jika membunuh seorang anak kecil? Dewa Wisnu tersenyum dan berkata, Para dewa, jangan khawatir. Ikuti saja perintah Dewa Siwa. Dia tahu segalanya dan juga tahu masa depan putranya. Dewa Wisnu berkata, Ketika saya ada di sini untuk memberi bantuan, lalu mengapa Anda khawatir? Saat mereka pergi ke selatan, mereka menemukan seorang wanita dengan putranya di hutan sedang memeluk bayinya. Semua dewa berkata, Sri Hari, kita mendapatkan bayi. Lihat, dia baru lahir. Dewa Wisnu berkata, Tidak Dewa, kita tidak bisa mengambil kepala bayi itu. Dewa Indra berkata, Kenapa Sri Hari? Lihat, dia baru lahir. Dewa Wisnu berkata, Kalian semua melupakan apa yang Mahadewa katakan, bahwa bayi itu harus menghadap ke arah utara, tapi wajahnya sekarang menghadap ke barat. Para dewa kemudian melanjutkan perjalanannya. Dewa Agni kemudian mendengar suara bayi dan berkata, Sri Hari, aku mendengar suara bayi. Kita harus pergi ke sana. Dewa Surya berkata, Prabu, kita harus melihat apa itu. Semua dewa pergi bersama Sri Wisnu. Mereka melihat seorang wanita dengan bayinya di dekat danau. Dan semua dewa berkata, Lihat itu, kelihatannya benar. Dewa Surya berkata bahwa dia memiliki wajah dan kepala yang tepat serta ukuran yang sama. Dewa Wisnu berkata, Dewa, Anda membuat kesalahan lagi. Ingat apa yang Mahadewa katakan. Anak itu harus baru lahir dan anak ini berusia sekitar 1 tahun. Kita tidak bisa mengambil kepalanya. Kita masih punya waktu. Ayo cari yang lain. Mereka pergi ke depan dan di depan mereka mencapai hutan yang lebih dalam. Dan mereka melihat ibu gajah dan bayinya. Dewa Wisnu kemudian tersenyum melihatnya.